Wanita itu seperti ladang. Dalam ikatan ada pimpinan, dalam hubungan ada aturan. Wanita itu seperti ladang. Bisa kau tanam kurma, bisa kau tanam bunga, bisa kau tanam rumput, bahkan bisa sebagai tempat pembuangan sampah. Jika kau tanam kurma, maka kau akan merasakan manisnya kurma. Jika kau tanam bunga, maka kau akan melihat keindahan bunga. Jika kau tanam rumput, maka kau akan merasakan hamparan rumput yang hijau. Jika kau jadikan tempat pembuangan sampah, maka kau akan menuai bau dan kotorannya. Perindahlah, maka dia akan menjadi indah. Perbaikilah, maka dia akan menjadi baik. Cinta muncul karena kasih sayang. Kebencian muncul karena kebohongan. Keluhan muncul karena selalu merasa serba kurang. Kebahagiaan muncul karena kesetiaan. Kecantikan muncul karena kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Itulah wanita soleha. Wanita-wanita penghuni surga. Wanita-wanita Kartini Indonesia yang tercinta.